semua yang ada di sini harus bisa menghargai orang yang ada di sekitar kita. Hilangkan rasa sombong di hati kita. Hilangkan rasa yang terbaik di hati kita. Hilangkan kita ini adalah makhluk yang paling sempurna. Orang yang paling sempurna itu adalah orang yang bisa menghormati orang lain. Orang yang paling sempurna adalah orang yang dengan tingkah laku kita bisa membahagiakan orang lain. Orang yang paling sempurna adalah orang yang bisa membahagiakan orang tua dan ibunya. Simulasi tadi apa yang disampaikan dari anak-anak? Oh, dalam simulasi tadi kita sampaikan bagaimana anak-anak Surabaya ini, insya Allah kan ini nanti di simulasi juga ada, nanti insya Allah kan menjadi pelajaran pertemuan rutin, buat rutin ya, ada bagian dari Pak Kajari masuk, Pak Kapolres juga memberikan pengetahuan di sekolah-sekolah di mulai SD dan SMP. Karena apa? Di situ kita tanamkan sejak kecil bagaimana anak-anak ini tidak terpanggil hatinya untuk kepingin narkotika, narkoba. Ini bagi kita jaga. Sejak kecil disampaikan bagaimana mencegah korupsi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Kajari, Pak Kapolres. Sedangkan saya sendiri, saya sampaikan ke anak-anak bagaimana anak-anak ini tahu dan cinta terhadap kotanya, cinta terhadap sesamanya, dan tahu apa sejarahnya kota Surabaya, dan mereka harus bangga menjadi orang Surabaya. Itu yang saya sampaikan.